kita sudah sampai ke Curug Cawoni. Ini dia tempatnya. Tapi enggak seindah dulu. Sepi guys, katanya sepi. Enggak ada orang. Beda kayak dulu. Nah guys, kita sudah sampai ke Curug Cawoni. Cuman sayangnya itu enggak kayak dulu. Enggak rame gitu. Sepi banget. Tuh. Tadi juga ada beberapa orang tapi mereka udah ke bawah. Kita mau lihat situasi di bawah kayak gimana ya. Pokoknya simak terus videonya. Let's go. Dadah. Dadah, tuh ada siapa itu? Itu ada Pak Negara. Halo Bapak Negara. Kita harus pakai masker ya guys ya. Iya. Untuk menjaga keamanan. Oke guys, kita lihat ke bawah ya. Karena saya juga penasaran di bawah sekarang kayak gimana. Mereka sudah di sana guys. Ternyata ke situ. Curug Cawoni. Mereka sudah di sana. Teh ya. Ano seuretan teh kan nih? Sercucukan? Guys. Bener enggak sih? Yang suka ada durinya itu. Yang di dalamnya kayak apa itu ya? Apa namanya sih, lupa aku. Ya Allah, sekarang mah udah kayak gini guys. Memang sudah jarang sekali mungkin orang-orang kesini. Beda sama zaman dulu. Tuh. Dulu mah saya naik kesini. Naik turun. Turun kesini. Meredak kelarung. Guys, tuh orang-orang mau bawa motor ke sana tuh. Dulu mah turun ke sana beb. Ah, mah kuat nanya kena oge edun. Turun lagi ke sana tuh. Pokoknya sekitaran 15 menit naik tangga, turun tangga. Curug Cawoni. Curug Cawoni. Curug Cawoni. Sudah lama saya nggak kesini, sudah sekitaran 4 bulan. Ternyata sudah beda banget. Beda banget guys sama dulu. Tuh saya mah dulu itu di bawah guys, rame banget. Ada orang guys. Hah? Sion? Tuh ada sesaha di bawah pasti nah. Mudun lagi geraman. Kuat mah mudun nak. Kuat. Ayo lebatkan. Dan kuat lah. Iya lebatkan saya. Aduh, capek nyembunya. Soklah asal kuat we.
Bismillahirrahmanirrahim. Baca bismillah, Den. Neng, mau ikut enggak ke bawah, Neng? Hah? Ikut ke bawah enggak? Capek ya? Capek katanya, guys. Enggak ikut ke bawah. Kuat nanjak na ya. Nanjak na ya, kada dia ta, tuntun ya, Den, kaur. Ya, tuntun. Power budak. Nanjak na ge tukos kitu. Tuh. Awas, power. Den, nanti dulu. Power, so. Gak ada siapa-siapa di bawahnya juga tuh. Ayo, aku. Jangan, gak ada siapa. Wah, takut ah. Sepi banget, coba lihat itu bala-bala. Rumput oge ini kuat karar itu. Agak kita gak balik ke bawah karena ke bawahnya tinggi banget. Kita naiknya takutnya gak kuat gitu deh. Nanjak guys ke bawahnya, dan juga di bawahnya udah nggak kayak dulu lagi tuh, nggak ada orang, nggak ada yang jualan juga. Ada orang. Kebayang nanjaknya guys. Ah, saya mah mau balik lagi deh. Takut ah. Nyar-nyar di gelong weh. Di siaya nu ngagelong. Balik lagi guys, sian aya nu agelong ah. Ayo ah, pulang lagi. Sepi. Ige nanjak na kos kieu. Turun daun ni. Tak seindah dulu. Selfie ah dia. Penuh-penuh dengan barobas. Aduh, muntah power guys. Aduh, power ah. Power guys, jangan ngagorobas. Yang lain masuk ke sana tuh, cuman saya emang gak berani, sayanya gendut guys. Itu airnya kita lihat ya. Power ih. Mana sih ayah? Kita lihat dari pinggir sana aja ya guys ya. Hujan guys, hujan. Kuduku maha tuh hujan. Hujan ya? Mana kerumunan? Ada itu katong lo? Hujan ah guys. Hujan. Kameraku kena hujan. Bahaya. Mana? Mana? Nanyak. Dia juga lagi ngamera, guys. Bantu.
Hujan hala urang hala. Capek. Tuh guys, orang-orangnya pada di sana. Sekarang mah lagi pada ngojay. Banyak sekali tuh yang ngojay. Tahu enggak ngojay? Orang Sunda mah pasti tahu. Berenang. Dulu mah di sini teh parkiran motor penuh banget. Sekitar 3 bulan 4 bulan yang lalu. Sekarang mah udah sepi. Dia dipoto padahal di video. Ya pulang ah, udah sepi, nggak ada orang. Capek guys. Wih, nyebrang guys, wanian. Tuh. Aduh. Alah mogok. Karena batu badak geureun. Andi. Wah, bener. Nyampe weh. Kita pulang guys. Ayah ayam. Dan ayam tuh baradag. Sedana tuh ayah nama bu pakai ayahnya ayah tuh yang angkat ayah hah ayo lah siap.